mirsa. Waduh, sudah tumpah aja tuh. Nah, ini dia. Jadi supaya awet. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke, pada video kali ini saya coba memberikan tutorial ya, berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi atau menghindari ya reel joran pancing, reel pancing ya, yang kita istirahatkan atau habis dipakai mancing di laut dan tidak dipakai lama ya. Atau sekaligus ini tutorial bagaimana cara memperlancar putaran reel ya, intinya agar tidak karatan. Nah, jadi di sini ini kebetulan pas masuk bulan Ramadan ya, jadi informasinya saya libur sebulan nih, nanti habis lebaran baru bisa mancing lagi. Dan ini istirahat semua berarti reel pancing saya nih. Dan karena sering mancingnya di laut ya, mungkin kena air garam atau kehujanan. Nah, ini tidak baik kalau kita diamkan lama seperti ini, khawatir nanti bisa karatan. Nah, jadi ini saya akan mencoba untuk bagaimana dia tidak karatan ya intinya. Dan untuk memperlancar kembali putarannya. Nah, di sini saya sudah siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada oli bekas. Ini ya, kalau habis ganti oli motor kita minta bekasnya ya, dalam wadah seperti ini atau yang lainnya lah. Lalu wadah untuk menuangnya, kemudian gunting mungkin dibutuhkan, kuas dan kunci. Ini ada 10 12 sama 6 8 ya. 6 8 10 12. Oke, nanti kita lihat apakah yang dibutuhkan yang ukuran 6 8 atau 8 12, nanti kita cek saja. Jadi di sini saya tidak mempreteli sampai habis, hanya bagian reel-reelnya saja. Untuk spoolnya nanti dicopot. Oke, langsung saja ya pemirsa ya. Kita mulai dari ini ya, mencopotkan reelnya dulu. Ya. Ini saya jorannya sama semua, merek Sauga Hilang. Ini saya putus saja di sini. Oke, ini juga kemarin sempat kehujanan soalnya, ini hujan deras ya sampai basah kuyup. Nah, makanya untuk menghindari terjadinya karatan saya berikan oli nanti. Jadi direndam ya pemirsa, direndam oli. Nah, oke, ini cara praktis dan sederhana dan gratis juga untuk olinya bekas dari motor ya. Jadi nggak perlu repot-repot bongkar-bongkar, langsung saja kita rendam. Oke, ini kita buka dulu nih, dari saya mulai dari yang ini aja ya. Benangnya kita copot semua pemirsa supaya tidak kena olinya ya. Oke, sudah copot. Nah ini dia pemirsa ya, terlihat isinya tuh sudah mulai berkarat karena lama saya tidak bersihkan. Boleh ininya kita lepaskan ya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi ini saya melepaskan saja dulu, masangnya seperti ini ya. Nah, jangan sampai hilang. Oke, ini kita lepaskan. Oh, ternyata pakai kunci 10 pemirsa ya. Oke, ini ada bagian yang diemur. Sepertinya ini harus dibuka dulu pakai obeng ya, baru bisa diputar.
Nah, ini mentok soalnya kalau nggak dibuka. Oh, tapi bisa pemirsa. Ya. Murnya tidak dilepas ini ya. Ini ada murnya. Nah, ternyata bisa. Oke. Ya, kita lepaskan. Nah, sudah copot murnya. Dan ini kita angkat. Nah, ini dia pemirsa. Dalamnya ya. Nah, ini kita bisa beri oli ya. Hati-hati ini jangan sampai terlepas ya atau gimana. Nanti masangnya bingung sendiri. Oke. Nah. Ya, ini saya mau rendam dulu. Ini juga bisa kita lepaskan ininya. Kita copot. Nah. Ya, kita rendam ini. Kita masukkan seperti ini dan kita tuangkan olinya ya. Nah, seperti ini pemirsa. Waduh, sudah tumpah aja tuh. Nah, ini dia. Jadi supaya awet. Nah. Ya. Kita rendam. Supaya dia masuk ke dalam ya. Kalau bisa ini kita sambil diputar-putar. Ini kita pasang lagi ininya. Ya, ini juga sudah seret. Saya mau olikan juga. Nah, seperti ini. Ini cara praktis. Ya. Nah. Oke, pemirsa. Nah, sudah enteng. Ya. Nanti kalau sudah tinggal kita tiriskan saja ya sampai olinya keluar sendiri net, dan baru kita lap. Oke, ini saya masukkan biar bisa diputar-putar. Kita pasang lagi. Ya, seperti ini pemirsa. Nah, jadi enteng. Kita masukkan sambil diputar. Nah, jadi olinya ini sampai ke dalam-dalam ya. Mesin-mesinnya aman jadi dari karatan. Ya, kalau tidak ada spoolnya jadi enteng ya. Nah, ini saya mau pasang lagi saja ininya biar terasa berat. Nanti aja ini terakhir ya, soalnya nanti kena oli juga sayang, capek bersihinnya ya. Kalau ininya nggak apa-apa, jadi kita ininya saja. Nah, oke, teman-teman, sudah lancar kembali. Tadinya agak seret ini gara-gara kehujanan.
Nah, lihat. Ya, enteng sekali sekarang. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang kita keringkan. Saya coba satu dulu ya pemirsa, biar nanti tidak bececeran murmurnya tadi. Nah. Oke. Saya ambil tatakan dulu. Rendam saja. Ya, saya ambil tatakan dulu sambil direndam. Ya, pemirsa, ini kita ada koran. Kita taruh. Oh ya, untuk kuasnya ini bisa kita masukkan di sela-selanya sini pakai kuas biar dia masuk meresap ya. Nah, setelah ini tinggal kita goreng. Oke, bumbu sudah meresap. Ya, kita tiriskan. Sudah lancar. Ya, kita taruh sini. Lalu yang berikutnya ini alat-alatnya kita taruh sini ya. Nah, ini nih pemirsa nih harus dioliin ini ya. Biar enggak karatan. Nah, sininya juga deh. Oke. Nah, sama ini pemirsa. Nah, ini juga harus dioliin nih biar lancar. Sini engselnya ya. Oke, kita taruh. Ya, selanjutnya yang ini ya. Oke, selanjutnya yang ini kita buka. Oke, pemirsa, kita diamkan sehari semalam ya, dan kita langsung rakit.
besoknya. Ini saya mau buka puasa dulu. Bye bye.